kalian kan udah sering nonton konten gue ya, kita kan sudah harus mulai terbiasa dengan konten-konten TikTok. Jujur saya sebagai calon ustadz deh, self proclaim banget ya. Jujur saya sebagai calon ustadz kecewa atas kelakuan anak zaman sekarang, kalau dikit larinya ke alkohol. Tapi bagus kok, maksud dia tuh anak-anak zaman sekarang tuh kalau pusing, ada masalah dikit, jangan larinya langsung ke sono gitu. Coba dekatkan diri dengan Sang Pencipta gitu maksud dia kali. Cuman emang ada sisi sombongnya aja sih dia kurang. Apa ini yang dicari orang-orang TikTok gitu ya? Ustadz, lihat ini Ustadz. Tapi semoga ya, semoga yang namanya harapan jadi kenyataan Bang. Semangat Bang. Ustadz, lihat ini Ustadz. Momen ketika nyari emas di sungai, luar negeri versus Indonesia. Iya segitu cok, enggak lah cok. Biasanya cuma dikit banget sih. Ini tai pak. Sama-sama emas. Iya sama-sama emas bang. Kombinasi yang sangat tepat. Nih memang kita harus adaptasi dengan teknologi begitu gitu. Lo bakar tuh nggak usah pakai arang, udah pakai iPad, cari video bakar-bakar. Abis itu laptop lo pakai buat kipas, sama kecapnya dari HP. Dia nggak virtual, cuman jagungnya doang. Sedih ya kadang kita ya, kalau alat-alat canggih itu bisa ngomong, malu nggak gitu ya. Cara terlihat seperti psikopat. Duh, aneh, orang pengen jadi baik, pengen jadi psikopat. Jika seseorang mengejekmu, diam dan tataplah matanya dalam-dalam. Jika kalian terlambat masuk ke sekolah, jangan lari, berjalan aja seperti kalian tidak peduli. Jika seorang membuat candaan dan semua orang tertawa, tetaplah diam. Ini selera humornya yang angel sih kalau ini, bukan psikopat sih. Dan lupakan kontak. Wah. Tutorial menjadi psikopat kah? Kak, masalahnya gini loh. Tadi kalau ada temen yang pada ketawa, kita harus diem. Kalau terlambat sekolah, gerbangnya mau ditutup, jalan pelan aja. Masalahnya gini, kita ngelihat roti roboh tepak gitu aja ketawa, cok. Kayak nggak cocok dah kita jadi psikopat dah. Info daerah yang bebas sekolah tulato kupeng kue sepet raisu rambengi sini gurutak. Ini maksudnya gini Rob, info daerah mana yang bebas dari lato-lato kupingku nih sepet tuh apa ya? Udah budek gitu kali ya? Nggak pagi, nggak malam, maksudnya klotak. Ya ini mainan tuh sebenarnya udah lama bang, bahkan kayaknya dari generasi sebelum kita gitu. Cuman memang kan bocil kan begitu ya, daerah rame dikit ramenya langsung kemana-mana. Kayaknya kalau lu nanya ada daerah yang nggak ada lato-lato sih, kayak nggak ada dah. Ada bang, mana? Di sini ada sekolah ngelarang bola lato-lato buat anak-anak. Oh iya, sekarang tuh ada aturan baru, aku kemarin sempat baca artikel. Ya gimana ya, bocah-bocah itu kagak tahu tempat sholat Jumat bawa lato-lato, sekolahan bawa lato-lato, nggak apa-apa. Nah bioskop juga lato-lato. Sebenarnya sih nggak ada yang lalu dengan lato-lato, cuman mungkin ya lebih tahu waktu aja. Segala tempat lu lato-lato mengganggu. Astagfirullahaladzim. Ya, kepercayaan diri itu penting. Kalau bukan dimulai dari diri sendiri tuh dari siapa lagi gitu. Tuh kan orang-orang juga support bang. Bentar lagi, bukan yang ini. Kurang aja nih jadi meme. Merinding gitu kan. Anjir tuh. Nangis tuh. Ini paling kerjaan temennya nih. Oh jalan-jalan dia ya. Saya main hujan. Ah kamu 2007. Anjir bocil skip. Astagfirullahaladzim. Son, I could get you satisfied.
Ya, harus ya yang ngomong begini tuh seumuran lah bapak-bapak ya, atau siapa gitu. Oh iya benar, 2007 mah bocil ya. Bocil. Ini bukan sembarang bocil nih. Beda rambut beda rupa. Beda rambut, beda rupa, Pak. Bukan. Kalian kan udah sering nonton konten gue ya. Kita kan sudah harus mulai terbiasa dengan konten-konten TikTok. Bukan soal rambut. Ini tuh maksudnya dia tuh beda background. Tuh. Beda cerita. Beda rupa. Ah ya udahlah ya. Mungkin rambutnya. Positive thinking aja. Bukan motor sama mobil. Iya bener-bener. Bener bang. Bukan soal motor dan mobil ya ini mah. Bener nih soal rambut nih. Karena kan rambut itu adalah mahkota, betul? Nah betul. Ini sempak muking ketinggalan. Mahkota muking. Tapi ini bukan tentang rambut. Orang abangnya dari awal udah jelas-jelas ngomong rambut, beda rupa. Berarti kan lagi ngomongin model rambut. Beda motor, beda mobil. Bukan. Itu pura-pura aja gitu maksudnya. Anjir, mobil keren banget, Bang. Hyundai. Mana yang punya nih? Bang? Ya, ada di bantu. Beli, Bang? Ini acara apa sih, gias gitu kali ya? Iya. Satu jam aja kayaknya parkir lebih loh 2000. Ngawur lucu. Apakah ini acara ulang tahun ketua guild? Kupikir udah paling benar memang Kawaki beserta para penganut-penganutnya udah lebih benar. Ultraman tahlilan. Ultraman sarungan. Ya, lu lihat bocil yang sebelah sana, ini apa? Matanya murup-murup, cok kata dia. Kelihatannya beli. Itu kalau Renner sih udah gap. Sabar, astagfirullah. Gitu kalau gua sih gitu ya. Cuma kan orang-orang enggak tahu ya. Sabar bang, yang namanya orang di jalan tuh kan bukan cuman kita doang loh yang punya kepentingan masing-masing. Tuh pengguna jalan punya kepentingan dan keperluannya masing-masing. Cuman ya jangan emosian ya sebenarnya. Mantin, lu kalau kagak mau antri terbang. Aku tahu nih maksudnya kemana. Kan gini aku jelasin ya. Skip ah, kepala gangsternya ceweknya banyak. Oh, maksudnya kepala gangster ceweknya banyak. Iya. Yeah. Gitu. Santai nih. Kantornya mah sederhana banget loh. Nah, upgrade kursi hijau ini. Yeah. Masalahnya kalau kursi hijau yang di kodangan tuh kan damage-nya kan 88 gitu. Ini atasan plastik bawahnya begitu nih. 90% nih. Damage-nya plus-plus-plusnya 5, akurasinya 2, attack speed-nya minus. Ya nggak perlu attack speed, ini mah sekali timpang doang soalnya. Pasifnya bisa bikin biru atau ungu di badan. Woi, kenalin nih temen gue, Luis. Oh iya, halo, Luis. Oh iya, halo. Luisop nih. Bukan. Apa sih? Luisop nih. Yang ini ya, yang di muka tapi gimana ngilanginnya. Luisop nih, kenalin bang, Kinder Joy, kadang minder, kadang enjoy. Ketika kirim mobil, malah dikira mau belok. Apa sih ini, aku tidak relate ya teman-teman. Diem aja lo padahal dia lo. Aduh satu lagi padahal cepek. Nah diem aja lo dia lo. Telat. Gak bisa kita jadi psikopat begitu doang, lucu anjir. Bagaimana aku bisa cemburu sedangkan wanitamu tidak secantik diriku. Let's go.
aku sebenarnya ini ya amat sangat mengapresiasi dengan orang-orang yang mungkin mereka tuh merasa kalau ada sedikit kekurangan dalam hidupnya, tapi mereka tuh pede untuk bikin konten. Artinya tuh mereka sudah berdamai dengan diri sendiri. Cuman jangan tengilin maksud gue. Kan orang-orang jadi nah gini. Jangan begitu bang, background lu besok bukan kelapa sawit, neraka jahanam. Ya emang lu gak ngomong sepatah kata, enggak. Cuma menunjukkan